Krisdayanti menangis haru bertemu Ibu Atta Halilintar untuk pertama kalinya. Krisdayanti akhirnya bertemu dengan besannya, orang tua Atta Halilintar. Terekam momen haru ketika Krisdayanti bertemu dengan Ibu Atta Halilintar, Geni Fruk. Hal itu terlihat saat rumah Krisdayanti kedatangan keluarga Gen Halilintar. Setelah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menikah pada April tahun 2021 lalu, Krisdayanti memang belum pernah bertemu langsung dengan besannya itu. Kini setelah setahun pernikahan Atta Aurel dan lahirnya Aminah, Krisdayanti dan Geni Faruk baru bertemu. Momen pertemuan Krisdayanti dan Geni Faruk berlangsung haru. Tampak Krisdayanti menyentuh matanya yang mengeluarkan air mata. Krisdayanti dan Geni Faruk juga terlihat saling merangkul dan berpelukan ketika bertemu. Bahkan Ibu Atta Halilintar mengaku kangen dengan Krisdayanti meski belum pernah bertemu. Tampak dalam YouTube tanggal 13 Juli tahun 2022, Krisdayanti berpelukan dengan Ibunda Atta, Lenggo Geni Faruk saat pertama berjumpa. Ibu Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar tampak sumringah. Bahkan Geni Faruk mengaku kangen pada istri Raul Lemos itu meski belum pernah bertemu sebelumnya. Atta pun terlihat gembira saat melihat momen tersebut. Penyanyi yang akrab disapa Kade ini juga tampak menyapa anggota Gen Halilintar lainnya. Sembari berjalan di koridor rumah, Kade dan Lenggo Geni Faruk saling merangkul. Kemudian, Geni Faruk juga menyapa dan berpelukan dengan Ibunda Kade, Rahma Widadiningsih. Tangis bahagia sempat diperlihatkan Kade di momen tersebut.